Assalamualaikum. Kedah Darul Aman FC terpaksa meneruskan sebahagian besar perlawanan Liga Super, Piala FA dan Piala AFC dengan hanya menggunakan 4 pemain import bagi memburu misi kejayaan yang dirangka. Ini susulan pemain pertahanan dari Andorra, Marques Gonzalez, kini sedang menjalani prosedur rawatan lutut akibat kecederaan yang dialaminya pada perlawanan pramusim yang lalu, yang mana khidmatnya kini terpaksa dilupakan. Situasi ini juga menyaksikan KDAFC kini bergantung sepenuhnya kepada 4 pemain import saja. Perkembangan ini juga menyaksikan Sang Kenari bergantung sepenuhnya kepada barisan pertahanan tempatan terdiri daripada Akmal Zahir, Kamil Akmal, Ronnie Kelvin, Azmi Aris, Lokman Hakim dan Arif Farhan pada ketiga-tiga aksi berkenaan. Melalui maklumat yang dihebohkan oleh skuad Sang Kenari, Gonzalez yang juga pemain kebangsaan Andorra sudah memulakan prosedur rawatannya yang memerlukan tempoh rehat yang panjang. Warga KDAFC mendoakan agar dia cepat sembuh untuk terus membantu pasukan pada aksi musim ini, katanya. Sementara itu, Gonzalez melalui laman sosial turut meluahkan rasa kecewanya kerana misinya untuk membantu pasukan pada baki saingan terdekat tidak kesampaian. Selain ucapan tahniah kepada pasukannya yang berjaya layak ke saingan separuh akhir Piala Zon Asia Piala AFC baru-baru ini.